teman-teman, hari ini aku lagi di Museum Satwa. Ikutin keseruannya ya. Kita lagi berada di sarang burung perkutut terbesar di dunia nih, ya kak? Merak sama elang. Wah, ini ada burung rangkong teman-teman yang berasal dari Kalimantan dan juga ada beberapa di Pulau Sumatera. Lalu di sebelahnya sini ada burung elang. Dan ada juga loh nih burung merak albino. Wow, bagus banget nih teman-teman. Burung meraknya berwarna putih. Wow. Tuh di atas juga banyak lukisan bergambar wayang. Wow. Teman-teman, ada burung makau banyak banget. Burung makau. Wow, banyak banget burung makaunya teman-teman. Oh iya, kata Adik Bilal ada juga burung kakak tua. Tuh, bagus-bagus ya burungnya. Wow. Nah, kalau sebelah sini ada satwa dari Australia. Tuh, ada kanguru, ada angsa, dan berbagai macam burung yang berhabitat asli di Australia. Tuh, ada kakak tua raja tuh yang jambulnya warna hitam. Oh, satwa benua Australia. Tuh, ada berbagai macam binatang nih teman-teman. Ada gajah, jerapah, rusa. Terus ini ada wildebeest seperti banteng ya teman-teman. Tuh di atas juga ada leopard tuh teman-teman, lagi menyimpan makanannya tuh, rusa, biar nggak dirampok sama hewan seperti singa dan juga cheetah. Teman-teman, di sini itu satwanya beneran tapi kayak diawetkan apa? Ya iya, ini satwa yang sudah mati ya teman-teman, tapi diawetkan tuh, bagus banget. Harimau makan rusa. Hah? Oh, ini dia yang dimaksud Adik Bilal, teman-teman. Iya, tuh. Ada harimau yang sedang memakan rusa. Tuh, di sebelah sini juga ada ayam hutan. Kawanan bison. Ada kawanan bison. Wuh, ada kawanan bison, teman-teman. Wah, banyak sekali ya. Tuh, sepertinya ini kelompok bison tuh. Ada bapaknya, ibunya, sama anaknya. Wah, kalau sebelah sini ada nih babon, teman-teman. Wuh, besar-besar sekali ya. Sama badak bercula dua. Wuh, ini hewan yang sangat langka nih, teman-teman. Hah? Puma makan babi ngepet? Hah? Wuh, ini dia ada dua ekor puma. Tiga. Oh iya, ada tiga ekor puma yang sedang makan babi ngepet tuh, kata Bilal. Mana? Wuh, ini satunya pumanya teman-teman. Jadi ada tiga ekor puma dan satu babi ngepet. Tuh, di sebelah sini
selain satwanya diawetkan, bentuk dari apa ini ya, kayak akuarium lah, juga menyerupai habitat asli di alam liar. Wah, di sini ada sebuah ilusi optik nih teman-teman. Jadi kalau difoto dari depan sini, seakan-akan adik Bilal tuh digendong sama seekor gajah dan kakak lagi melukis. Wah, tuh adik Bilal sama kakak Sabi lagi megangin unta nih teman-teman. Untanya bawa apa ini? Ayo, untanya bawa apa? Galon. Untanya bawa galon air teman-teman. Belalang sama kodok. Oh iya, ini ada belalang dahan teman-teman. Tuh bawahnya ada kodok. Ini diorama seperti di alam liar ya teman-teman. Tuh habitat belalang pohon, yaitu di ranting-ranting pepohonan. Teman-teman, ada apa? Kumbang Hercules. Tuh ada kumbang Hercules nih teman-teman. Wow, banyak banget ya, bagus-bagus. Kumbang Hercules berhabitat di hutan bambu. Teman-teman, ada tawon raksasa. Tawon raksasa? Oh no. Wah, tawon raksasanya gede banget teman-teman. Wah, kakak melawan tawon raksasa nih. Ini kalau disengat ya bisa meninggoy. Nah, sekarang kita berada di ini teman-teman, kawasan sejuta serangga. Wow. Banyak banget serangga-serangganya teman-teman. Tuh, dari berbagai macam dunia ada di sini loh. Lengkap sekali. Semua nama dan tempat asalnya juga dicantumkan di sini. Jadi kalian bisa nih belajar mengenal serangga. Oke, kamu mau lihat apa? Kupu-kupu. Suka apa? Oh, adik Bilal suka yang ini, kumbang yang berwarna hijau nih teman-teman. Tuh, banyak banget. Lucu-lucu ya. Teman-teman, ada kumbang larva. Kumbang yang di film larva. Kumbang kotoran. Itu loh, ada kumbang kotoran teman-teman. Kalau teman-teman lihat film larva, tuh salah satu karakter yang berada di film larva tuh ada kumbang kotoran. Ini dia. Di sini ada kawanan cita nih teman-teman yang sedang berburu rusa. Wow. Nah, kalau di sebelah sini tuh ada kuda poni. Wah, lucu sekali ya. Kudanya kecil tapi rambutnya lebat. Wah, di sini ada ular yang sangat panjang nih teman-teman. Oh no. Wah, ular piton super tiger. Harimau putih yang berburu rusa untuk dimakan. Harimau putih berburu rusa. Wah, ini yang dimaksud kakak Sabil teman-teman. Wah, keren sekali ya. Ada harimau putih yang sedang berburu rusa untuk dimakan.
sebelah sini ada nih teman-teman, kerangka gajah Sumatera. Lalu di sebelahnya ada nih berbagai kerangka banteng. Tuh ada juga kerangka orang utan nih teman-teman. Wah, gede banget ya. Kayak kerangkanya manusia. Hah? Oke kawan-kawan, saatnya nih memasuki kawasan fosil hewan laut. Oke. Wah, bagus sekali. Tuh di sebelah sana ada ikan marlin, teman-teman. Wow. Wow, di sebelah sini ada bapak-bapak mancing mania nih, teman-teman. Nah, Ayah Panji juga hobinya kebetulan mancing nih. Kalau dapat ikan segede gini pasti langsung senang sekali. Paus bungkuk. Tulangnya besar banget nih teman-teman. Udah besar, panjang sekali. Ini hewan laut terbesar ya. Wow. Dia termasuk mamalia, bukan ikan ya. Jadi paus itu mamalia. Oke. Ayo siapa yang mau beli ikan 100 juta? Wah, ikannya 100 juta. Kalian di situ berapa? Kalau beli dua, beli 8.000. Oh, 15.000. Kalau beli 2, 8.000 dapat diskon nih teman-teman. Wah, kakak Sabil sama adik Bilal ini teman-teman jadi penjual ikan di pasar ikan nih. Ada Jini, oh Jini. Wah, ini ada penyelam nih. Siapa namamu penyelam? Bilal. Wah, ini ada penyelam bernama Bilal teman-teman. Sedang menemukan nih kerang yang di dalamnya ada kakak Sabil. Ada monster. Monster. Tuh ada Larry teman-teman. Monster. Iya monster. Tuh ada Larry, ada Tuan Crab. Wah, kalau di sini sepertinya ini teman-teman kerang dan hewan-hewan laut yang memiliki cangkang. Tuh, lengkap sekali kan? Kalian bisa belajar mengenal banyak hewan di sini. Oke. Teman-teman, ada hiu banyak. Ada hiu banyak. Tuh ada hiu kepala martil. Ada ikan marlin, ada hiu putih, sama oh ini hiu macan teman-teman. Lengkap sekali ya koleksinya. Wow. Wah, di sini ada media belajar nih teman-teman. Tuh kalian bisa menjawab berbagai pertanyaan. Jawabannya ABC. Kalau kalian benar tuh ada tulisan benar. Kalau kalian salah, nah, ada tulisan salah. Tuh soalnya juga berbagai macam soal hewan tuh. Ada ini soal beruang kutub. Ada tentang ini apa? Burung hantu, harimau Siberian dan berbagai macam hewan yang lainnya. Rute selanjutnya ini teman-teman, kita memasuki kawasan hewan-hewan yang berhabitat di kutub utara atau kutub selatan. Tuh ada beruang kutub, ada snow leopard, kambing gunung atau goat. Nah kalau ini goatnya yang asli nih, bukan Messi ataupun Ronaldo.
Tuh, ada juga rusa kutub. Ini yang biasanya membawa itu, teman-teman. Keretanya Sinterklas nih. Di sini ada spot foto juga loh, teman-teman. Tuh, suasananya seperti sedang mendaki nih, pegunungan es yang sangat tinggi. Wow, teman-teman sudah pernah naik gunung belum? Nah, bagi kalian yang pengen berfoto dengan satwa, tuh teman-teman, lengkap. Ada mbak-mbaknya yang pakai kamera. Tuh, backgroundnya jerapah, badak, dan bisa langsung dicetak. Wow, ini ada Komodo Dragon. Dalamnya hiu. Oh, nih organ-organ pada hiu, teman-teman. Adik Bilal tadi sudah lihat ya. Wah, ini apa ini? Gigi ya? Giginya tajam sekali. Tuh, itu gigi, itu bagian insang. Terus itu perutnya ada tengkorak. Mangsanya itu, teman-teman. Ada usus, saluran pencernaan, dan bagian hewan hiu lainnya. Wah, Adik Bilal mau pegang apa itu? Susu. Susu sapi ya? Wah, kalau ini morfologi hewan sapi nih, teman-teman. Tuh, berbagai organ dalamnya kelihatan ya. Jadi bisa dibuat belajar. Oke. Wah, kalau di sebelah sini morfologi organ-organ katak nih, teman-teman. Wow. Lengkap sekali itu ya. Tuh, dari jantung, hati, perut, tulang. Wah, lengkap sekali. Wah, di sebelah sini ada berbagai macam hewan, teman-teman. Tuh ada apa tuh, musang. Terus di atasnya nih ada katak, ada laba-laba. Di sebelah sini ada ular dan juga telurnya yang lagi bersembunyi. Oh no. Lalu di atas permukaannya ada nih burung rangkong sedang berada di durian, pohon durian, teman-teman. Ada banteng. Tuh, kata Adik Bila ada dua banteng sedang tuh bertarung. Oh no. Waduh, kasihan sekali nih, teman-teman. Beruang, koyote, dan hewan-hewan yang lain sedang berusaha kabur dari tuh kobaran api atau terjadinya nih kebakaran hutan. Oh. Ada kudanil. Wah, di sebelah sini ada kudanil, teman-teman. Dua ekor kudanil yang sedang membuka mulut. Wow. Wah, di sebelah sini ada tempat atau spot yang ditujukan untuk berfoto nih, teman-teman. Mana ya? Wah, ini dia Adik Bilal dan Bunda. Ayo, kalian siap untuk berfoto? Bentar, satu. Oh ya, kakak ikut dua, kak. Oke, satu, dua, tiga. Wah, kita sudah berada di penghujung museum nih, teman-teman. Akhirnya kelar juga belajar mengenal hewan-hewan di museum satwa.
Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.